Ladies and gentlemen, now let us all welcome our elementary students for their dance performance. Let us give them a round of applause. 非常感谢糯米女士的精彩演讲，先生们、女士们，让我们欢迎小学生们带来的演出。 Terima kasih Miss Novi. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari para siswi SD pilihan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Ladies and gentlemen, we are now on one of the most awarded parts of our ceremony, the distribution of awards and diplomas. We would like to request our Headmaster Engineer Hakimo and our SD Principal Mr. Urbima to please come up on the stage. 谢谢小学生们带来华丽的表演。谢谢我们女士们，我们现在遇到了仪式上最受期待的环节之一，颁发奖状和文凭。我们有请我校长考风乐先生和小学校长努力玛先生，请上台。 Terima kasih banyak adik-adik. Para hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama pembagian sertifikat dan medali kepada lulusan SD kita. Kami mohon sekali lagi kehadiran Bapak Insinyur Hartono, Kepala Sekolah SD Mr. Burbima untuk naik ke panggung. Baik, saya akan bacakan anak-anak kelas 6A dan nanti naik ke panggung bersama dengan orang tua. Abel, Marlea, dan Marley. Thank you.
let's give a round of applause to Kevandi, Vanetta and Cindy. 非常感谢卡托勒先生、努迪玛先生和家长们，在这时刻，小学毕业生将用英语、中文和印尼语发表毕业演讲。 Terima kasih Bapak Hartono, Miss Nandurima, dan para orang tua. Pada saat ini, mari kita sambut para lulusan SD untuk menyampaikan pidato kelulusan mereka dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Jafandi, Vanetta, dan Cindy. To our school headmaster, Mr. Hartono, our school HR manager, Mr. Purwadi, our preschool principal, Ms. Novi, our elementary principal, Mr. Nurdiman, our junior high school principal, Ms. Soima, our SMA principal, Ms. Fitri, SMK principal, Mr. Umardi. So our assistant principals, our school international curriculum consultant, Ms. Maria Teresa Cortez, our dear teachers, proud parents, families, friends, guests, and my fellow graduates, a good day to all of us. Today is a special day, a day of celebration for all of us. We are gathered here to mark a significant milestone in our lives, our graduation. It's a meaningful occasion filled with pride and joy, and I'm honored to speak on behalf of my amazing classmates. Our theme, Keep Moving Towards Excellence and Success, captures the essence of what we have accomplished and what lies ahead. It's a powerful reminder that our journey doesn't end here. This is just the beginning. Over the past 6 years, we've learned that excellence isn't about being perfect. It's about giving our best effort in everything we do. Whether it was dealing with a challenging math problem, crafting a creative story, or being a supportive friend. Excellence means pushing ourselves to improve, setting high standards, and never settling less than our best. It's about the journey of continuous learning and growth. Success is different for everyone. It's not just about receiving awards and getting top grades. It's about the personal milestone and the small victories. We've all had moments of success here, whether it was understanding a difficult concept, winning a game, or helping a classmate. As we move on to high school, new challenges and opportunities await us. As we step into a new chapter of our lives, let's carry these lessons with us. We've shown that we have the potential to achieve great things. The future is bright and full of possibilities. Let's embrace every challenge and celebrate every achievement along the way. To our dear teachers, thank you for your guidance, patience, and for believing in us. To our parents and families, to my mommy and papi, thank you for your unwavering support and encouragement. And to my fellow graduates, congratulations! We've come so far, and this is just the beginning. Hope to see you around here next school year. Let's keep moving forward towards excellence and success. The best is yet to come. Thank you and congratulations to the class of 2024. Oh, shit.
Ibu. 9 bulan suci nas cucuran kuringan aku tidak akan bisa membalas cinta ayah dan ibu. Tapi kaulah ayah ibu bahwa aku sangat menyayangi, aku sangat mengasihi kalian. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang terhebat buatku. Terima kasih ayah dan ibu telah mengajari aku berbicara, walau terkadang ucapanku menyakiti hati. Maafkan aku karena sudah memperlakukan ibu sebagai putra dan putri. Aku doakan agar ibu dan ayah sehat selalu. Terima kasih ayah dan ibu. That was indeed a very touching story. Congratulations, graduate. Ladies and gentlemen, before we finally end our ceremony, let us give a round of applause to our esteemed principal, Mr. Nurdima, for his closing remarks. 这真是一首非常动人的曲子，祝你们毕业快乐，先生们、女士们，在我们最终结束毕业典礼之前，让我们有请小学校长努迪玛先生的闭幕致辞。 Itu benar-benar lagu yang sangat menyentuh. Selamat kepada para lulusan. Hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri upacara ini, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kepala sekolah SD kita, Bapak Nurdiman, untuk menyampaikan kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita semua yang hadir di sini diberi kesehatan semuanya dan diberi kebahagiaan. Amin. Kepada Bapak Insinyur Kartono yang saya hormati sebagai Ketua Yayasan Sekolah Harapan Utama, Mistes sebagai Koordinator Internasional yang saya hormati, kemudian Pak Umardi, Kepala Sekolah SMK yang saya hormati, Pak Purwani sebagai HRD Sekolah Harapan Utama yang saya hormati, Bu Fitri sekolah Kepala Sekolah SMK yang saya hormati, Bu Novi Kepala Sekolah TK yang saya hormati, Bu Seima Kepala Sekolah SMP yang saya hormati, dan Cecilia manajemen yang saya hormati, dan kepada orang tua yang berbahagia pada hari ini yang saya hormati, dan anak-anak kami yang lulus pada tahun ajaran 2023-2024 yang saya banggakan. Baik, kepada Bapak Ibu yang hadir semua di sini, terutama tamu undangan orang tua, terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anaknya selama 6 tahun di SD Harapan Utama. Selama 6 tahun. Kemudian saya dan guru SD Harapan Utama minta maaf kalau ada-ada hal kepada anak-anak kami yang teguran dan semacamnya, sifatnya adalah
mengajar anak ibu di sini supaya pandai. Ya, mohon bapak ibu ya. Saya kesalahan kepala sekolah dan juga guru-guru mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, sifatnya adalah pembelajaran untuk anak kita. Kemudian kepada ibu bapak semua yang hadir sebagai orang tua di sini, anak-anak kami, besar harapan kami kepada anak-anak semuanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, yang kita kalau bisa harapan kami bisa ke SD. Biar nanti bagaimana anak ibu yang ada di TK, ya, sebagai orang tua, kami guru SD dan kepala sekolah juga siap sebagai orang tua, ya, di SD nanti untuk membimbing anak ibu selama 6 tahun. Itu harapan saya. Dan juga kepada anak-anak bapak yang SMP, ya, yang SMP, besar harapan kami juga kalau bisa jumpa kita lagi di sini, ya, ketemu lagi di sini. Karena mudah-mudahan SMP juga nanti bisa membimbing anak-anak bapak seperti 6 tahun SD di SMP nanti. Besar harapan kami. Ya, itulah pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak kami. Kalau anak-anak kami sudah di SMP, tingkatkan cara belajar kerajinannya adalah biasa. Supaya nanti di SMP juga sukses sampai SMA, sampai tercipta. Ya, tercapai cita-cita anak bapak semuanya. Kemudian yang terakhir dari bapak, ya, adalah mari anak-anak bapak semuanya berjuang untuk bisa menempuh ke lebih yang tinggi, berdoa, berusaha, jangan lupa itu, berjuang, berdoa, dan berusaha untuk bisa sukses. Ya, sekali lagi anak-anak bapak yang tamat, selamat ya kepada anak-anak bapak dan orang tua. Satu lagi yang terakhir sekali, kalau jumpa guru-gurumu yang SD, kalau jumpa bapak seperti biasa, Mr. Dokiman, bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, tetap jangan pernah ada ini mantan guru SD saya, mantan kepala SD saya, mantan guru saya, guru saya di SD, jangan ada bahasa itu. Ini guru saya kemarin di SD, ini kepala sekolah saya kemarin di SD. Nah, itu enak, ya. Coba kita lebih, ya, berupaya untuk meningkatkan baik belajarnya, baik, ya, cara-cara teknis belajarnya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terima kasih, maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Ya, sekali lagi sukses. Thank you, Mr. Nurdimah, for the closing remarks. This is the end of our ceremony. Thank you very much and congratulations, everyone. We would like to thank you all for coming to this momentous event. Have a pleasant afternoon and please enjoy your lunch. 谢谢德里玛先生精彩的闭幕致辞，毕业典礼到此结束，非常感谢大家，还有祝大家毕业快乐。我们要感谢大家参加这个重要的活动，祝大家下午愉快，也请尽各位尽情享用午餐。Terima kasih kepada Nurdimah dan kepada Pendukung. Sampai kita pada akhir acara, kami mengucapkan terima kasih kepada anda semua atas nama.